sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha untuk terus meningkatkan keimanan, untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin hidup di dunia ini dengan sejahtera, makmur, aman, tenteram, tidak ada kezaliman, tidak ada penganiayaan, tidak dibedakan antara seseorang yang memiliki jabatan atau tidak, tidak dibedakan dalam segala sisinya kecuali di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu impian kaum muslimin adalah bagaimana sebuah negeri memiliki seorang imam yang saleh, seorang pemimpin yang adil, seseorang yang mengajak kaum muslimin seluruhnya kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya akan baik-baik saja jika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan baik-baik saja saat kita memiliki atau tidak memiliki dalam harta ataupun takhta ataupun dunia, saat kita terzolimi ataupun tidak, saat kita teraniaya ataupun tidak, asalkan kita dekat kepada Allah, maka itu akan baik-baik saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginginkan pemimpin yang soleh, namun tidak kunjung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita menginginkan pemimpin yang semoga semuanya setelah diusahakan untuk menegakkan keadilan, namun mungkin belum Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terkadang untuk sukses hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berusaha, bersabar, dan mengenal diri ini. Tahu diri ini, karena kebanyakan daripada kita semua, daripada kaum muslimin, menginginkan sesuatu yang dia tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketika seorang hamba belum pantas atau bahkan tidak pantas untuk mendapatkan apa yang dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya yang paling diminta oleh kaum muslimin adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Karena dengan solehnya seorang pemimpin, maka suatu negeri pun akan menjadi makmur dan sejahtera. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui hal ini, yaitu dia melihat kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, apapun musibahnya, "Fa bima kasabat aydikum," itu karena ulah kalian sendiri. Salah satu bentuk musibah itu adalah apa? Ketika kaum muslimin tidak memiliki pemimpin yang soleh, tidak memiliki pemimpin yang mengajak dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini adalah musibah. Dan ketahuilah, musibah ini itu diakibatkan atau ulah daripada diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa diri ini tidak lebih bertakwa daripada sebelumnya? Kenapa diri ini tidak pernah ingin berubah? Lalu bagaimana ingin memiliki pemimpin yang soleh ketika rakyatnya tidak soleh? Maka itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang
kami yang sibuk. Begitulah kami jadikan untuk orang-orang yang zalim, teman yang lainnya yang juga zalim, antara pemimpin dengan rakyat. Ketika rakyatnya zalim, maka Allah jadikan temannya juga zalim. Dimakan yang sibuk karena ulah atau apa yang telah mereka perbuat. Jadi untuk memakmurkan sebuah negeri, maka penduduknya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memaksa keadaan, akan tetapi memaksa diri kita untuk merubah keadaan diri kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi Allah sangatlah mudah untuk kaum muslimin diberikan pemimpin yang soleh. Sangat mudah sekali. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasya', Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Allah akan mencabut juga dari siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', Allah akan muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan Allah juga akan hinakan siapa yang dia kehendaki. Di tangan Allah lah kebaikan. Namun kita berusaha dan terus berusaha bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita pantas untuk mendapatkan pemimpin yang soleh. Kita harus memantaskan diri kita. Di dalam sebuah riwayat dari Qatadah rahimahullah ta'ala, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya, ya Allah, Engkau ada di langit sedangkan kami ada di bumi, lalu bagaimana kami tahu bahwa Engkau rindu terhadap kami atau murka terhadap kami? Kemudian melalui para nabi Allah Subhanahu wa taala dijawab, ketika aku memberikan pemimpin yang baik di antara kalian, maka saat itulah aku sedang rindu terhadap kami. Namun jika aku memberikan pemimpin yang buruk di antara kalian, maka ketahuilah aku sedang murka. Jadi pemimpin yang buruk yang ada atau pemimpin yang baik yang ada, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang murka atau sedang ridho kepada kita semua. Allah sedang murka kepada kita semua. Maka perbaikilah diri kita masing-masing. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kepada misalnya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dari sejak dahulu Nabi SAW berdakwah di Mekah, Nabi fokus kepada masyarakat, kepada warga, kepada manusia, kepada orang-orang, untuk memperbaiki kualitas takwa mereka. Bukan takwa kepada langsung kepada para penguasa untuk memperbaiki keadaan rakyatnya, tapi kepada rakyatnya untuk memperbaiki keadaan mereka. Maka insya Allah lahirlah orang soleh yang diangkat dari orang-orang yang soleh. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis dhaif yang dijadikan kalam hikmah oleh banyak orang sehingga sangat populer sekali. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian seperti itu, maka kalian akan dipimpin dengan yang seperti itu. Tergantung keadaan kalian, maka kalian akan dipimpin dengan keadaan seperti kalian apa adanya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan lain untuk kita sebagai rakyat biasa kecuali meningkatkan ketakwaan kita. Dan tidak bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita tanpa ilmu agama. Oleh karena yang pertama adalah apa? Kembali mempelajari ilmu agama, kembali mendatangi majelis-majelis ilmu supaya tahu
cara beragama yang baik dan benar supaya bertakwa, dan dengan Allah berikan pemimpin yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki akidah kita masing-masing. Muslim belum tentu beriman karena banyak muslim datangnya ke kuburan. Sebelum mempelajari segala hal, yang pelajarilah tentang tauhid, karena banyak yang mempelajari banyak hal, banyak yang misalnya menghafal Al-Quran tapi datangnya tetap ke kuburan. Walaupun bahagia kulit umat yang Rasulullah Aniyabudullah Ustaz, kami memutus para Rasul tujuannya hanya satu, Aniyabudullah, untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Wajtani Muttabun, dan meninggalkan segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu. Maka perhatikanlah, introspeksilah, muhasabah diri kita masing-masing. Apakah kita kurang ilmu agama? Apakah kita masih melakukan kesyirikan dan belum bersih daripada kesyirikan? Dan yang terakhir adalah, ketika kita sudah mempelajari ilmu agama, memperbaiki akidah kita, kita berdakwah kepada orang lain, dakwah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena Nabi SAW diutus innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, melanjutkan tugas-tugas para nabi sebelumnya. Oleh karenanya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, kita menginginkan pemimpin yang soleh, maka kita harus soleh terlebih dahulu. Kita ingin memiliki pemimpin yang bertakwa, maka kita semua harus bertakwa terlebih dahulu. Tidak akan ada pemimpin yang soleh dan bertakwa jika kita tidak pernah ingin berusaha untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih bertakwa dan lebih beriman dan lebih soleh. Dan semoga dengan usaha kita, dengan belajar ilmu agama, memperbaiki akidah kita dan berdakwah, semoga suatu saat nanti setelah kita mengikhlaskan diri, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad faza al muttaqun. وإن الله أمر في كتابه العزيز بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيته ومن جميع سقمه. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم